Pulau Bangka kaya akan sumber daya alam. Dari situlah muncul ide kreatif masyarakat Kache dalam menuangkan produk khas lokal menjadi motif kain batik yang dikerjakan oleh ibu-ibu rumah tangga dan PKK Desa Kache Timur. Saat ini telah ada batik dengan motif beragam yang dihasilkan, yakni motif daun simpur, rusip, kantung semar, resam, dan terung ketukat. Motif tersebut memiliki nilai-nilai dari kandungan kekayaan daerah khas lokal, yaitu dari tumbuhan endemik Bangka. Hebatnya lagi, keempat motif tersebut sudah mendapat hak kekayaan intelektual atau HAKI. Kalau motif itu variatif, artinya berdasarkan dari tumbuhan endemik Bangka sendiri, seperti ada terung tekukat, kemudian ada lagi motif ketuyut, ada lagi motif resam, kemudian ada lagi motif rusip. Ya, motif rusip ini adalah motif yang alhamdulillah sudah dipatenkan. Jadi motif rusip itu sudah dipatenkan dan itu khas dari batik Kache Timur itu sendiri. Pekerjaan dari desa, kegiatan dari ibu-ibu PKK sendiri. Batik Kache Timur juga memiliki tiga motif utama, yaitu tudung saji, dambus kepala rusa, dan ketuyut atau kantong semar. Harga batik tulis memiliki variasi berdasarkan jenis, motif, serta tingkat kesulitan. Kain batik tulis dengan ukuran 2x1 meter seharga Rp300.000 dan baju lengan pendek Rp400.000 serta Rp450.000 untuk lengan panjang. Dari Mendo Barat, Kabupaten Bangka, Firmansyah, TVRI Bangka Belitung melaporkan.